intinya tidak buta kan? Intinya tidak buta kan yang saya tanya? Remeng pak. Iya. Karena posisi tadi saya berada di KDO, di mobil, dan diamankan oleh teman saya, pas diarahkan ke dalam kendaraan operasional kami, ternyata yang digandeng bapak tersebut bisa melihat. Dan ketika ditanya, memang dirinya mengaku pura-pura buta. Itu berapa orang? Tadi kebetulan kita menemukan 2 orang, jadi dia bergandengan. Jadi yang pura-pura buta itu bapaknya menuntun apa dituntun oleh seorang perempuan. Pas kita tanya tadi saat di panti ternyata juga bukan istrinya, hanya tetangga satu kampung. Itu biasanya mereka kalau modus pura-pura buta begitu kemana aja mang? Kalau menurut informasi sih, pengakuan dari bapaknya tadi pada saat kita tanya di panti, beliau sudah menjalankan aktivitas mengemis seperti ini selama 7 bulan. Lokasinya di mana itu? Kalau untuk lokasinya mungkin muter ya mas, muter. Cuman pas kebetulan saja tadi melintas di wilayah Jakarta Timur, itu wilayah tugas kami. Makanya langsung kita lakukan penjangkauan dan kita serahkan ke panti sosial. Untuk uang hasil mengemis yang pura-pura buta itu ada berapa bang? Tadi setelah dihitung oleh kita, oleh tim dari panti pun totalnya kurang lebih 450.000. 450.000. Untuk keduanya langsung dibawa kemana? Ke panti sosial Bina Insan Bangun Daya 2 Cipayung. Gimana? Panti sosial Bina Insan Bangun Daya 2 Cipayung. Itu menurut pengakuan dari pelaku, 450.000 itu didapat hari ini aja atau bagaimana bang? Kalau menurut pengakuan yang bersangkutan, tadi pada saat kita tanya di panti, mereka keluar setelah maghrib, terus tadi kita temukan di jalan, itu kurang lebih sekitar pukul 8:30 PM. Okay. Kalau alasan mereka pura-pura buta bagaimana bang? Pura-pura buta tadi setelah kita tanya ulang, pertama dia mengaku kalau dirinya matanya agak buram. Tapi setelah kita tanya berulang-ulang, akhirnya dia mengakui kalau memang dia pura-pura buta untuk mendapatkan belas kasihan para pemberi gitu loh. Karena sebelumnya saat dia tidak buta atau tidak pura-pura buta, itu penghasilan mengemisnya katanya sedikit. Jangan lupa subscribe ya.